Indahnya suasananya, daun-daunnya hijau, langitnya juga lagi nggak mendung ya, teman antenku semua. Dan aku hari ini mau bikin apa ya, teman antenku? Rasanya kok ingin pengen yang baru-baru ini. Akan aku coba ya. Bikin mie instan spaghetti. Nih, mie instan spaghettinya sudah matang. Ini kayak seperti ini ya bungkusnya, teman onlineku. Rasanya tuh enak banget, teman onlineku, dan bikin ketagihan. Untuk tahu cara buatnya, tonton video saya sampai selesai. Dan ini akan aku cobain ya, teman onlineku. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, teman onlineku. Benar-benar enak banget. Ini pengen nambah lagi nyobainnya ya, teman onlineku. Karena rasanya itu enak. Mie instan spaghetti kita olah menjadi mie yang enaknya luar biasa. Assalamualaikum teman onlineku, jumpa lagi dengan channel saya Cian IR. Apa kabar teman onlineku? Semoga selalu sehat ya, dan semoga selalu dalam lindungan Allah. Jangan lupa selalu bahagia. Ini aku ada timun, ada kol, ada cabai rawit, juga ada mie ya, mie rasa spaghetti, dan juga ada telur ya, ada sosis. Nah, ini mie nya sudah aku mulai rebus ya, dan udah aku siapkan airnya, sudah mendidih. Sambil menunggu minyak matang, aku mau goreng sosisnya. Minyak akan aku balik-balik. Minyak ini enak banget, teman onlineku. Ini model baru ya, teman onlineku. Nah, kolnya akan aku masukkan. Telurnya juga akan aku goreng ya, teman onlineku. Aku ceplok. Ini bumbunya akan aku siapkan wajan dan blue band. Bumbunya ditumis ya, teman onlineku semua. Ini bumbunya. Dicampur dengan blue band tadi ya, teman onlineku semua. Lalu kasih mie goreng, mie goreng rasa spaghetti ya, yang sudah saya tiriskan tadi. Kita aduk-aduk bumbunya supaya rata dengan minyak.
Selanjutnya akan aku tata aku tuang ke tempat wadah ya teman onlineku. Akan saya kasih bahan pelengkap yaitu timun. Saya tata di pinggirannya ya teman onlineku semua. Timun yang sudah saya potong-potong ya. Lalu saya juga mau motongin tomat. Akan saya kasih tomat. Nanti seger ya rasanya teman-temanku. Nah, cantik bukan teman-temanku? Selain cantik juga rasanya bikin ketagihan. Lalu saya kasih telur, ceplok telurnya tadi ya teman onlineku. Juga saya kasih sosis. Nah, selanjutnya akan aku kasih cabai rawit. Kalau mau lalap cabai. Nah, ini bahan pelengkapnya ini boleh direbus juga boleh enggak direbus juga boleh ya teman-temanku, tergantung selera. Ini karena daging sudah matang. Nah, cantik bukan teman-temanku semua? Nah, cantik kan teman-temanku semua? Nah, ini spagettinya ya. Mie goreng rasa spaghetti kita olah menjadi mie yang enak dan bikin ketagihan. Akan aku cobain ya, teman onlineku semua. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya teman onlineku. Rasanya pengen nambah lagi ya teman ontenku, dan nggak mau berhenti makan. Selamat mencoba ya teman ontenku di rumah. Terima kasih teman onlineku semua yang sudah menonton video saya dan mensubscribe video saya. Sampai jumpa dengan video selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga teman onlineku semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Assalamualaikum, teman onlineku.